Terkait kegiatan hari ini, kami dari Satpol PP Provinsi dengan kekuatan anggota 29 dan ada tim SO dan admin diperintahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan di seputar keramaian dan tempat destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Juga kami dibantu oleh Mako Satpol PP Kabupaten Sukabumi, juga ada jajaran samping. Kebetulan disondingkan dengan kegiatan rapid test yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, di samping pemantauan untuk protokol kesehatan, khususnya yang tidak memakai masker, dihimbau dan diedukasi. Juga kami memantau pelaksanaan rapid test di Kabupaten Sukabumi ini. Dan dari pemantauan langsung saya di kawasan RTH Pantai Citepus, dari 25 sampel yang dirapid, ternyata ada 2 orang yang reaktif. Dan sudah dihimbau oleh Satpol PP Kabupaten Sukabumi dan tim untuk segera diistirahatkan dan mengisolasi diri. Dan nanti akan ditindaklanjuti oleh Mako Satpol PP Sukabumi, juga dalam pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang reaktif itu dari mana, Pak? Yang Panggeleseran. Ya, Panggeleseran. Dari Panggeleseran, ya. Orang Sukabumi asli, ya. Oke, berapa titik, Pak, dilaksanakan kegiatan hari ini? Ini di Sukabumi ini ada 3 titik, yaitu kawasan Pantai Citepus, kawasan Pantai Ciletuh, dan kawasan Pantai Cimaja. Himbauannya, Pak, buat masyarakat wisatawan? Kami menghimbau bahwa dalam segala aktivitas harus selalu ingat protokol kesehatan. Rumusnya ada 3, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan apabila dirasakan untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Sukabumi, sekiranya penuh, untuk segera mengurungkan niat atau tidak membatalkan wisatanya. Karena dari keramaian ini tidak mustahil ada yang reaktif, sehingga terjadi kontraksi. Kan setengah dekat.